akan pilihan kita dalam perjuangan politik, agar kita memilih jalan yang benar. Walaupun saya tahu 50 tahun saya berada dalam UMNO juga, berasaskan keyakinan saya pada UMNO pada ketika itu. Pada UMNO diharapkan menjadi parti yang akan mendukung penyatuan dan perpaduan ummah dan rakyat, bukan menjadi parti yang mengepalai perpecahan di kalangan ummah dan rakyat dalam negara ini. Kepada UMNO waktu itu diharapkan agar menjadi parti politik yang menjunjung perjuangan abata, alif bata, agama, bangsa dan negara, juga dalam menjaga UMNO sebagai sebuah parti yang didukungi oleh majoriti umat dan rakyat dalam negara ini. Namun realitinya pada hari ini, UMNO bukan lagi parti pilihan rakyat. 2 juta rakyat sejak pilihan raya 2013 sudah pun meninggalkan UMNO. UMNO bukan lagi parti pilihan rakyat pada masa ini. UMNO bukan lagi parti yang mengutamakan perpaduan rakyat. UMNO bukan lagi parti yang nak menjaga kepentingan agama, bangsa dan negara. Dia telah bertukar menjadi satu parti menjaga kepentingan individu, menjaga kepentingan kelompok dan puak, dan sekarang ini sibuk menjaga dan menjadi tukang sapu kepada parti DAP semata-mata. Atas sebab itu, tiada sebab untuk saya menghabiskan sisa-sisa usia saya. Tidak ada sebab untuk saya menghabiskan tenaga daripada sedikit sebanyak keringat yang ada pada saya. Tidak ada sebab untuk saya menghabiskan apa juga sedikit sebanyak harta harta benda yang ada pada saya untuk menyokong sebuah parti politik yang sedang dikongkong, digonggong oleh presidennya yang telah merosakkan dirinya sendiri, dan yang lebih penting menjadi penderhaka nombor satu kepada perjuangan orang Melayu dan umat Islam dalam negara ini. Apa yang saya sebutkan ini akan saya kupas dalam siri-siri ceramah dengan segala fakta-fakta yang saya lalui sendiri. Lalu orang bertanya, kalau dah begitu, kenapa pula memilih Perikatan Nasional? Mengapa pula memilih PAS? Untuk malam ini, saya jawab yang itu saja. Alhamdulillah, setelah berpuluh tahun berperang, bergaduh, berlawan dengan PAS, saya 8 kali menjadi calon pilihan raya. Ada menang, ada kalah. Ada dah di Dewan Negeri, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya berpeluang melalui muafakat nasional duduk sebeja bekerjasama dengan PAS secara dekat. Lalu saya perhatikan cara PAS bekerja. Saya perhatikan tutur kata pemimpinnya. Saya perhatikan hemat bicara tokoh-tokoh PAS. Saya perhatikan pegangan amanat serta prinsip-prinsipnya. Lepas itu, kami berpeluang pula berada di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin, bersama-sama menjadi menteri dengan rakan-rakan dalam PAS. Saya perhatikan pula kebolehan wakil-wakil rakyat PAS, kejujuran wakil-wakil rakyat PAS, kejujuran mereka-mereka yang bersama berada dalam harakah perjuangan di bawah Tan Sri Muhyiddin dan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Dalam hati kecil saya, saya merasa kagum kerana PAS mendidik ketua-ketua dan wakil-wakilnya dengan nilai-nilai politik yang cukup tinggi. Pemimpin-pemimpin PAS tidak menunjukkan tamak kepada jawatan. Hatta Tok Guru sendiri bila nak dibentuk kerajaan, awal-awal menyebut dia tidak akan minta apa-apa jawatan asalkan terbentuk kerajaan. Begitu juga kepimpinan Tan Sri Muhyiddin, saya cakap depan mereka buat pertama kalinya, berhati luhur,
Bila saya berdepan dengan Tan Sri Mohidin, mungkin Tan Sri masih ingat, saya diamanahkan untuk bercakap dan nak mengundingkan kursi. Satu malam, Tan Sri Mohidin kata pada saya, "Wah, saya ni dah lalu segala-galanya dah. Saya tahu parti awak tu parti UMNO, parti besar. UMNO ambillah jumlah kursi yang lebih banyak daripada kami. Kami reda. UMNO lah ambil bilangan kursi lebih banyak. Tapi janganlah beri saya ni ciput saja." Saya gunakan istilah ciput dia guna. Dalam hati kecil saya, ini pemimpin berjiwa besar. Dia Perdana Menteri. Dia tidak menutup kursi paling banyak. Saya beritahu pada UMNO, kita boleh dapat 70-80 kursi dengan reda kawan-kawan. Berilah mereka 30-40 kursi. Yang penting walaupun kita tak bertanding banyak, kita menang banyak. Tetapi pemimpin UMNO menjadi tamak. 60-70 tak cukup. Mau bertanding 120. Saya kata nak bertanding banyak atau nak menang banyak. Mereka tak peduli nak pergi solo. Nak bertanding banyak. Akhirnya berniaga bulu kasap, modal habis untung besar. Tapi yang penting di sini, dalam pengalaman saya berunding dengan rakan-rakan, orang kata saya ini jurucakap bersatu, orang kata saya ni ejen bersatu, mereka berdua menjadi saksi. Berapa kali saya jumpa dengan Tok Guru atau Tan Sri Mohidin bincang soal politik saya atau politik bersatu. Kita hanya berjumpa dan setiap kali berjumpa dan berbincang soal bagaimana nak membentuk, mengukuhkan kerajaan yang sentiasa terumbang ambing, digodak daripada belakang oleh Presiden UMNO dengan berbagai-bagai helah di depan lain, di belakang lain, di depan No Anwar No DAP, senyap-senyap di belakang. Dia memberikan surat sokongan kepada Agong untuk mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Masa saya tidak panjang pada malam ini, izinkan saya secara sepintas lalu saja menyebut, pada suatu malam Presiden UMNO bersama dengan Tan Sri Mohidin dan juga Tuan Guru Haji Adi, selepas makan atau rumah Tan Sri Mohidin, Tan Sri Mohidin bertanya kepada Presiden UMNO, betul ke dia ni nak sokong Anwar dan puan-puan DAP? Di awalannya dia menafikan. Dan pada malam itu, Tan Sri Mohidin mengeluarkan satu salinan surat yang dah ditandatangani oleh Presiden UMNO sendiri secara pintu belakang, memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Tan Sri Mohidin Yassin. Dan pada malam itu, setelah terbukti beliau telah melakukan satu penyelewengan terhadap ahli UMNO, terhadap ahli parlimen UMNO, dan apabila istana bertanya pada kami, ahli-ahli parlimen UMNO, kami tak dapat nak mengesahkan surat itu kerana yang sign adalah Zaid Hamidi, sedangkan kami ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO tidak pun memberikan restu ataupun memberikan persetujuan kepada surat tersebut. Lalu pada malam itu, Presiden UMNO walk out daripada rumah Tan Sri Mohidin Yassin pukul 11:30 malam. Dan dia mencari saya. Lalu saya ajak dia pergi bertemu di rumah Ismail Sabri jam 12:30 malam. Dan kami bertanya sendiri pada dia, apakah benar surat itu daripada kamu? Akhirnya dia terpaksa mengaku bahawasanya dia menandatangani surat tanpa restu Majlis Tertinggi, tanpa restu daripada ahli-ahli dan juga ahli parlimen. Maka berbeza pendapatlah saya dengan beliau, kerana saya masih berpegang piagam yang saya baca bersama Dato' Taqiyuddin dengan lenangan air mata setelah UMNO dan juga PAS bersuju untuk kembali bertaut, membawa dokongan dan mandat orang Melayu dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan setelah terbentuk Muafakat Nasional, rakyat berdiri teguh di belakang kita. 9 pilihan raya kecil saya jadi pengarah, termasuk saya menjadi pengarah pilihan raya Dun Rantau. PAS dengan tulus ikhlas
9 kali pilihan raya, satu pun tak ada calon PAS. Tapi PAS bekerja menyokong calon-calon Barisan Nasional. Dan rakyat memberikan dokongan yang kuat. Maka pada saya, muafakat nasional itu sangat-sangat direstui oleh rakyat pelbagai lapisan pelbagai kaum. Kemuncaknya tuan-tuan, pilihan raya di Tanjung Piai, orang-orang UMNO mahu memberikan kursi itu kepada calon Melayu. Dato' Zahid juga dah sign surat perintah pada saya memberikan calon itu kepada calon Melayu. Tetapi sebaliknya bila kita rujuk termasuk kepada Tok Guru Haji Hadi pada masa itu, Tok Guru sendiri cakap mesti beri kepada calon daripada kaum Cina, mesti menghormati sokongan kaum Cina. Dan PAS sedia menyokong walaupun calon Cina sekalipun atas dasar keadilan dan menjaga ikat janji kita dalam saf perjuangan. Sekali lagi saya nampak kejujuran dan keluaran pemimpin PAS lebih daripada pemimpin-pemimpin UMNO sendiri. Dan dalam pilihan raya di Tanjung Piai yang sekali lagi saya juga bertindak sebagai pengarah dan penyelarasnya, rakyat berbagai-bagai kaum telah memberikan sokongan yang kuat dan telah memberikan kemenangan kepada calon-calon yang dibawa oleh Muafakat Nasional, Barisan Nasional pada masa itu. Ini sedikit perkongsian pengalaman tentang kejujuran dalam politik. Gabungan antara UMNO dan PAS pada ketika itu didukung kuat oleh rakan-rakan masyarakat India melalui MIC, didukung kuat oleh rakan-rakan Cina dalam MCA, dan selepas itu kita menjemput parti bersatu juga untuk masuk Muafakat Nasional. Tan Sri, saya masih ingat apa yang Tan Sri sebut depan ahli-ahli Parlimen UMNO, bahawasanya Tan Sri sanggup mengalah walaupun Tan Sri Perdana Menteri ada Perikatan Nasional minta UMNO masuk Perikatan Nasional. UMNO tak mau masuk, tapi UMNO nak Tan Sri mengalah kepada kami dalam Muafakat Nasional. Kita nak supaya bersatu masuk Muafakat Nasional. Saya masih ingat waktu itu saya dan Datuk Seri Taki Yudin draft surat sebagai Setua Sagung. Berkat mulanya kami berdua nak sign, kami kata tak boleh, biarlah presiden-presiden kita yang sign kerana nak jemput presiden bersatu jawab surat. Lalu saya dan Datuk Seri Taki Yudin ni, semua orang yang setiap ucap ni ada depan saya, saya tak boleh berbohong, bawa surat pada Tok Guru Haji Hadi. Tok Guru Haji Hadi sign jemput Tan Sri Muhyiddin masuk Muafakat Nasional. Saya bawa pada Zahid Hamidi, Zahid Hamidi sign jemput untuk bersatu masuk Muafakat Nasional. Dan surat itu saya bawa berikan kepada Presiden UMNO. Malam tu nak ada mesyuarat Muafakat Nasional, pukul 5 petang dia panggil, jangan bawa surat itu, jangan masukkan bersatu ke dalam Muafakat Nasional, jangan daftarkan Muafakat Nasional. Inilah petualang bangsa yang telah lidah bercabang bercakap lain di hadapan, tapi di belakang dia sebenarnya yang telah meruntuhkan Muafakat Nasional yang telah dibina oleh dengan kekuatan orang Melayu dan umat Islam, didukung oleh rakyat pelbagai kaum. Ini secara ringkas saya huraikan pengalaman yang saya lalu sendiri dalam usaha kita mencari satu formula untuk negara ini punya politik yang lebih stabil. Kestabilan politik negara kita tidak boleh dibina secara songsang. Politik negara kita memerlukan perpaduan berbagai-bagai kaum. Tapi perpaduan berbagai-bagai kaum mesti dimulakan dengan perpaduan orang Melayu, umat Islam dan bumi putera itu sendiri. Tak akan berpadu kawan-kawan kita yang lain kalau orang Melayu, orang bumi putera tak tunjukkan sikap kita mampu untuk bersatu padu. Maka apabila Zahid dengan agenda pribadinya tidak lagi mahu memanjangkan perjuangan Muafakat Nasional, maka saya menggerakkannya peringkat awal sebagai sebuah badan NGO. Selepas 3 bulan saya menerima realiti NGO tidak dapat mengubah banyak dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal kepartian. Saya terpaksa memilih sebuah parti. Seperti saya katakan, pilihan saya
UMNO bukan lagi seharusnya menjadi pilihan sesiapa juga pada masa ini. Boleh duduk dalam UMNO, tidak boleh lagi mengundi dan menyokong UMNO. Sayang pada jawatan dalam UMNO, duduklah dan di situ. Tapi sokongan mesti disatukan, mesti digabungkan dalam satu saf yang tersusun. Sokongan mestilah kepada Perikatan Nasional melalui jalur-jalur parti masing-masing. Jadi kaedah penyatuan inilah saya fikirkan, parti mana lagi yang boleh saya pilih. Parti yang menandatangani piagam wafak nasional ada dua, iaitu UMNO dan PAS. UMNO sudah lari daripada tanggungjawab menyatu padukan, maka tinggallah PAS sahaja. Maka saya dengan reda untuk meneruskan keyakinan saya, umat Islam, kaum Melayu, kaum Bumi Putra mesti mempelopori penyatuan dan perpaduan kalau kita mahu membawa kestabilan dan kejayaan kepada politik nasional. Dia mesti bermula dengan penyatuan dan persatuan orang-orang Melayu, Bumi Putra, penduduk pribumi. Maka oleh kerana PAS sebagai rakan tunggal yang tinggal setelah UMNO tidak berminat mendukung kekuatan perpaduan orang Melayu, maka saya telah memilih PAS untuk menjadi ahli untuk menawarkan diri berkhidmat tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang tekanan daripada sesiapa. Minta maaf, saya juga sayang kepada Parti Bersatu. Kalau dibenarkan saya menjadi ahli dua parti, saya pilih dua-duanya. Tapi oleh kerana saya dipilih, pilih satu, saya pilih PAS. Tapi saya tahu saya tetap dapat membantu Bersatu, kerana di bawahnya kita ada Perikatan Nasional yang didokong oleh kelompok yang lebih besar dan kelompok yang lebih luas. Kehadapan apa yang terjadi kepada saya reda. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Tuhan sebaik-baik perancang. Saya tahu saya diugut, saya tahu saya didatangkan dengan berbagai-bagai ancaman, berbagai-bagai fitnah. Namun saya sudah fikir dengan sehabis masa, walaupun datang halalintar berdentum, saya tidak akan berganjak. Saya tetap bersama dengan perjuangan PAS dalam meneruskan perjuangan kita ini. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Kabarnya pilihan raya akan datang tak lama lagi. Dulu-dulu tuan-tuan akan selalu ingat dengar pantun Ahmad Mazlan, kalau tuan hendak memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tuan tak nak dikencing, jangan sokong Pakatan Harapan. Malahnya sekarang mereka kesipuan, tak boleh pakai lagi pantun itu. Pantun lama itu sudah diganti dengan pantun baru. Kalau tuan hendak memancing, jangan lupa membawa umpan. Sudahlah kamu kena kencing, air kencing pula kamu nak makan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berjuang kepada rakan-rakan Negeri Sembilan semua sekali. InsyaAllah saya dengan sukarela, tak payah upah, tak payah apa, saya akan datang membantu rakan-rakan di Negeri Sembilan. Dan saya juga tahu ada ramai rakan-rakan saya dalam UMNO di Negeri Sembilan. Kita akan gunakan ubat secara slow release. Kita release secara berperingkat-peringkat. Ada mantan Esko Pemuda, ada mantan Esko Puteri, ada juga ahli majlis tertinggi, ada ketua-ketua bahagian, bekas ketua bahagian, ahli cawangan tu ramai. Yang reda tampil ke hadapan, tampillah ke hadapan. Yang reda menyeberang, silalah menyeberang. Tak berani tampil ke hadapan, tak berani menyeberang, duk diam-diam. Tapi kita bergabung di bawah Perikatan Nasional bagi melakukan perubahan besar dalam politik. Jazakallahu khairan kathira. Saya ingin terima kasih yang amat berhormat Tok Guru kerana menerima saya seadanya. Saya hanyalah sesaya-saya, tak ada sebarang kelebihan. Bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan apa-apa pun. Tapi mudah-mudahan sedikit sumbangan saya melalui PAS dan juga Perikatan Nasional. Yang penting bagi saya, inilah perjuangan yang lebih betul dan lebih benar buat masa ini. Maka tidak ada sebarang kekesalan baginya. Kita rapatkan saf, kita susun gerakan kita, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala gerak kerja dan tindakan kita. Jazakallahu khairan kathira.